Dan pemirsa, untuk mengetahui kembali bagaimana situasi terkini di rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, tempat Jessica ditahan, kita bergabung dengan reporter Sino Wibowo. Sino, bagaimana situasi terkini di rutan Pondok Bambu jelang sidang vonis Jessica Kumala Wongso hari ini? Saat ini sudah hampir pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun saat ini belum ada informasi terkait dengan kapan kira-kira Jessica akan dibawa. Namun sempat di belakang saya sudah ada satu petugas dari kejaksaan dan juga satu orang dari pihak kepolisian yang kemungkinan nantinya akan membawa Jessica keluar dari rumah tahanan atau rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Saya belum dapat mengkonfirmasi apakah benar kedua petugas dari kejaksaan dan juga tadi dari pihak kepolisian yang nantinya akan membawa Jessica atau yang akan membawa surat terkait dengan penjemputan Jessica yang akan dilakukan dan untuk selanjutnya dibawa ke kejaksaan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan di hadapan saya sudah ada satu mobil. Ini proses saat ini mobilnya sedang menuju ke arah gerbang, yaitu menuju ke arah gerbang Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, namun masih kondisinya sekitar 20 meter dari saya berdiri saat ini. Ini kemungkinan dipastikan ini adalah kendaraan yang nantinya akan digunakan oleh Jessica Kumala Wongso atau oleh pihak ke pengadilan untuk membawa Jessica Kumala Wongso menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mobilnya sudah mulai memasuki rutan, sudah memulai memasuki area rutan Pondok Bambu Jakarta Timur ini. Namun ini juga belum dipastikan. Kemungkinan besar mobil ini adalah yang nantinya digunakan untuk membawa Jessica Kumala Wongso menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk selanjutnya dilakukan sidang vonis ataupun putusan yang akan diberikan oleh pihak pengadilan. Dan Ivo, kami akan terus menginformasikan kepada Anda, akan mengupdate kira-kira nanti ketika Jessica dibawa menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ivo dan Reza, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Sino Wibowo melaporkan langsung dari rumah tahanan kelas 2 di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Kami menanti informasi terbaru dari Anda di mana Jessica saat ini belum menghadiri ruang persidangan, masih di dalam rutan. Sudah ya. Ada satu orang jaksa tadi yang akan menjemput Jessica untuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.